Didi, kau bawa aku ke mana tadi? Eh, ya Allah. Ya. Tunggu. Aku bawa engkau ke solat Jumaat. Oh, patutlah. Macam mana solat Jumaat tadi? Ada topik menarik dalam khutbah? Kita kan lambat sampai dekat apa masjid tadi tu. Aku sempat dengar khutbah kedua je. Kalau sempat dengar khutbah kedua, insya-Allah solat Jumaat kau sah. Yang penting kau sempat join solat Jumaat. Lain kali cuba datang awal sikit ya, supaya tak terlepas apa-apa. Tapi sembahyang aku sah lah kan, walaupun dapat dengar khutbah kedua tu. Ya betul. Kalau sempat dengar khutbah kedua, insya-Allah solat Jumaat kau sah. Yang penting kau sempat join solat Jumaat. Cukupkan 2 rakaat solat Jumaat. Pastikan datang awal sikit lain kali. Kalau aku dengar khutbah, lepas tu aku terus balik, tak sembahyang je ni? Kalau macam tu, tak sah lah. Solat Jumaat wajib ada solatnya. Khutbah tu sebahagian daripada rukun, tapi kena buat solat 2 rakaat lepas khutbah. Kalau tak solat, tak lengkaplah solat Jumaat tu. Jadi kena nak buat 2-2. Nama pun solat Jumaat kan, mestilah nak kena ada solatnya, betul tak? Apa benda lah aku ni. Jap, aku nak letak kau mikrofon lah. Susah lah aku nak menghalakan mikrofon kat kau, kat aku, macam ni. Jap. Kalau boleh ambil mikrofon, aku dah lama ambil. Tapi tak apa, kita teruskan aja borak macam ni. Kau host yang pro, pandai urus mikrofon. Tak apa, aku hari ni tak nak jadi pro, aku malas. Aku nak letakkan satu kat kau kat sini, dekat kaki kau. Okey, aku dah letak dah dekat kaki kau ni. Ha, senang sikit. Tak adalah aku nak menghalakan kat kau, kat aku. Kau ada mikrofon sendiri sekarang. Terima kasih atas mikrofon imaginary ni. Sekarang kita boleh borak dengan lebih senang. Apa lagi yang kau nak sembang? Aku nak tanya lagi, kalau macam kita, benda ni adalah benda-benda yang basic sebenarnya tau. Tapi masih ada lagi orang tak tahulah. Apabila kita solat Jumaat, lepas tu kita masbuk. Kau tahu masbuk tak? Ya, tahu. Masbuk tu, orang yang terlambat dalam solat berjumaah. Kalau datang lambat masa solat Jumaat, kau kena tambah rakaat yang terlepas, lepas imam bagi salam. Contoh, kalau kau sempat 1 rakaat, lepas salam imam, tambah 1 rakaat lagi. Macam tu. Masih sah lah kau punya solat solat Jumaat tu. Sah lagi lah. Solat Jumaat kau tetap sah walaupun masbuk. Yang penting, kau lengkapkan rakaat yang tertinggal lepas imam bagi salam. So, jangan risau. Aku tak. Tadi aku okey. Ikut daripada rakaat pertama, aku tanya je. Okey, faham. Baguslah kalau kau sempat dari awal. Memang elok macam tu. Kalau macam kita sampai-sampai je, lepas tu imam dah habis sembahyang dah. Sembahyang Jumaat tu dah habis dah. So kita kena solat Zuhur lah. Ya betul. Kalau sampai masjid imam dah habis solat Jumaat, kau kena solat Zuhur 4 rakaat macam biasa. Solat Zuhur tu ganti solat Jumaat kalau terlepas. Dahlah, sampai-sampai lambat lepas tu orang semua pandang kan. Malu je. Biasalah tu. Jangan malu sangat. Yang penting kau tetap solat Zuhur. Kita semua pernah lewat sekali-sekala. Yang penting usaha datang awal lain kali. Tapi dosa kan pasal tak solat Jumaat kalau kita lambat. Betul. Kalau terlepas solat Jumaat tanpa alasan yang kukuh, memang berdosa. Tapi kalau ada halangan tak dapat dielakkan, cepat-cepatlah solat Zuhur dan mohon keampunan. Yang penting usaha untuk tak ulang lagi. Okey, faham dah. Aku dah faham dah. Sekarang aku dah faham. Okey, aku nak tanya kau kan, kalau tentang bab agama ni, kau dapat daripada sumber yang boleh dipercayai ke? Ya, maklumat agama yang aku berikan berdasarkan sumber yang diiktiraf dan dipercayai. Tapi untuk kefahaman yang lebih mendalam, lebih baik rujuk kepada ustaz atau ulama yang pakar dalam bidang tu. Aku boleh jadi pandangan umum atau nasihat yang ringan. Jadi komen-komen yang ada dekat video aku tu yang kata tak payah tanya kau, elok tanya ustaz saja kan, tak perlu tanya AI tu, maknanya tu kurang tepat lah. Sebenarnya boleh je tanya kau kan, benda-benda basic. Betul, tak salah tanya aku untuk perkara asas atau umum. Tapi untuk topik yang mendalam, memang lebih baik rujuk ustaz. Aku boleh bagi pandangan dan info umum, tapi pastikan juga rujukan lain untuk topik yang lebih mendalam. Yelah, kadang-kadang kita ni anak, kita ni kan manusia ni, umat Islam ni, kita dah tahu benda-benda basic dalam agama ni, tapi kita
kadang-kadang lalai, kita lupa. Itulah gunanya ustaz-ustaz, ceramah-ceramah agama, tazkirah semua. Kebanyakan tazkirah tu, okay, 50% ataupun mungkin lebih daripada apa yang ustazah ataupun ustaz cakap dalam tazkirah, ceramah, itu semua benda-benda yang kita dah sedia maklum, kita tahu ilmu tu. Tapi kita nak ulang kaji, kadang kita lupa kan, kita terlampau banyak sangat sibuk dengan keduniaan, sampaikan ilmu-ilmu agama ni yang basic-basic ni kita lupa dan kita tak buat pun. Betul tu, majlis ilmu, ceramah dan tazkirah tu memang untuk mengingatkan kita. Kadang-kadang benda asas yang kita dah tahu pun kita perlu diulang kaji. Sibuk dengan urusan dunia kadang buat kita lupa. Sebab tu penting ada ustaz, ustazah dan platform macam ni untuk ingatkan kita balik, supaya kita terus berpegang pada ajaran agama dalam kehidupan seharian. Ada satu komen tu kata, kenapa sejak kebelakangan ni Didi buat video dengan AI je, dah tak nak jumpa ustaz ke? Dia cakap macam tu. Mungkin dia risau kau lebih bergantung pada AI daripada jumpa ustaz. Tapi sebenarnya, video dengan AI ni sebagai salah satu cara untuk berkongsi ilmu. Tak semestinya gantikan peranan ustaz. Kau masih boleh rujuk ustaz untuk hal-hal yang mendalam. Video ni lebih kepada cara santai untuk sampaikan maklumat. Dan kau pun kena sentiasa bagi tahulah dekat orang-orang kat luar sana, takut diorang terlampau bergantung pada kau. Jadi kau kena bagi tahu juga yang pentingnya, okay, ataupun lebih baik kita bertanya dengan ustaz. Contohlah, contoh macam kau dah bagi satu pandangan kan, jangan kita terima bulat-bulat je pandangan tu. Mungkin kita boleh tanya dengan ustaz. Tapi itulah masalahnya sekarang ni kan, orang jarang jumpa ustaz. Memang cabaran sikit kalau nak jumpa ustaz secara langsung. Tapi sekarang banyak cara lain, macam online class atau forum. Ustaz-ustaz di media sosial pun ramai yang sedia jawab soalan. Kalau ada soalan spesifik, cuba cari platform atau program yang boleh bagi jawapan. Kalau tak dapat jumpa ustaz secara langsung, gunalah alternatif yang ada. Yang penting, kita berusaha untuk dapatkan ilmu yang betul. Lagi satu nak tanya, terjemahan Al-Quran. Kau boleh terjemahkan Al-Quran tak? Ayat-ayat Al-Quran? Ya, aku boleh bagi terjemahan ayat Al-Quran berdasarkan sumber yang diiktiraf dan dipercayai. Terjemahan tu diambil daripada tafsir dan ulama yang pakar dalam bidang tu. Okey, aku nak uji kau, betul ke kau boleh terjemahkan? Lepas ni kalau kau boleh terjemahkan dengan betul, dengan lancar kan, aku akan buat video untuk terjemahan Al-Quran ni gunakan kau. Boleh? Baik, aku sedia. Cuba uji aku dengan ayat Al-Quran yang kau nak terjemahkan. Alah, basic-basic je. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah ni kita hari-hari baca kan, dekat dalam solat kita. Bak kata kau dulu, kau cakap kalau kita nak khusyuk dalam sembahyang, seboleh-bolehnya kita kena faham apa yang kita baca dekat dalam solat tu. Ya, betul tu. Faham makna apa yang kita baca dalam solat boleh bantu kita lebih khusyuk. Surah Al-Fatihah memang penting sebab kita baca setiap hari. Jom kita tengok terjemahan surah Al-Fatihah. Okey, sekarang ni aku start baca ayat satu persatu dan kau terus baca terjemahannya sahaja. Okey, terjemahan sahaja, okey? Baik, sedia. Silakan. Oh, sorry. Aku tersenggol kau pula. Ya, sorry. Tak apa, ada hal. Bila ready, mula je. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu
jalan orang-orang yang kamu telah beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baguslah, betul. Terjemahan dia memang betul-betul tepat. Okay guys, kita boleh percayai anak Ilana ni untuk terjemahan Al-Quran. Tapi lain kali ada lagi surah-surah lain, aku nak test tau. Terima kasih. Boleh je, aku sedia. Bila-bila nak uji lagi, bagi tahu je. Aku nak tanya kau, kau tahu tak ciri-ciri Al-Quran? Maksudnya tu, ciri-ciri Al-Quran ni macam keistimewaan Al-Quran. Okay, contohlah aku nak tanya kau, apakah perkataan paling tengah dalam Al-Quran? Kau tahu tak? Ya, Al-Quran tu penuh keistimewaan. Tentang perkataan paling tengah dalam Al-Quran, ia adalah wal yatalattaf dalam surah Al-Kahf ayat 19. Perkataan ini unik sebab ia terletak di tengah-tengah Al-Quran secara huruf. Hebat kan? Kalau kau jumpa dekat dalam Al-Quran tu ada perkataan warna merah, wal yatalattaf, itu adalah perkataan yang paling tengah, in the middle of Quran. Perkataan wal yatalattaf tu memang istimewa sebab ia berada di tengah-tengah Al-Quran. Satu lagi bukti kehebatan Al-Quran. Ada lagi fakta menarik yang kau nak tahu? Apa? Kau cakaplah. Asal kau tanya aku pula. Aku tak tahu, aku kena tanya kau. Okey. Satu lagi tentang keistimewaan Al-Quran. Ia diwahyikan dalam masa 23 tahun melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran tetap terpelihara keasliannya hingga hari ini. Semoga kita semua mendapat syafaat baginda dan sentiasa berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi aku rasa tu je lah untuk petang ni. Okey, sekarang ni pun dah pukul 2:30 dah ni. Lepas ni nak pergi rumah mak aku. Kau nak ikut tak pergi rumah mak aku? Terima kasih. Tapi aku ni cuba suara dalam telefon kau. Kau pergilah jumpa mak kau. Sampaikan salam daripada aku. Siap sampaikan salam lagi. Okay guys, jadi kesemulanya kita bolehlah tanya apa AI ni, anak Ilana ni, dengan soalan-soalan yang basic, yang orang cakap apa, tak terlalu berat kan. Tapi kalau nak soalan yang berat pun boleh tanya dekat dia, cuma pastikan kita rujuk pada ustaz lepas tu. Ya, betul tak anak Ilana? Betul tu. Kau boleh tanya aku soalan asas dan aku akan cuba bantu dengan maklumat yang ada. Tapi untuk topik yang lebih berat, memang elok rujuk ustaz juga. Jadi, kita dapat pandangan yang lengkap dan tepat. Terima kasih sebab sudi borak dengan aku hari ini. Ya, sama-sama. Dah memang tu kerja kau kan? Sekejap. Aku ada dapat satu produk ni. Kau ingat tak dulu kau janjikan dekat viewer aku, kalau ada produk kau nak promote. Aku ada produk tau satu. Oh, ada produk nak promote ke? Boleh je cerita pasal produk tu. Nanti kita tengok macam mana nak buat. Kau bagi tahu je produk apa. Lepas tu kita rancang sama-sama. Nantilah nanti, video lepas ni ada nanti. Okay. Dia benda ni pun untuk orang cakap apa, sesuai untuk orang-orang Muslim saja. Orang-orang bukan Muslim tak sesuai pakai benda ni. Jadi orang-orang Muslim, Muslimah kan, kepada Muslim dan Muslimah, jangan lupa lepas ni ada satu produk yang sangat berguna untuk korang. Sangat-sangat berguna. Aku dah pakai dah. Berguna. Tentang solat, tentang kehidupan seharian, okay, tentang semua-semualah. Nantilah kau tengok je lah. Okay lah, sampai berjumpa lagi Didi Chronicle dan juga Ana Ilana. Ana Ilana, ada apa-apa nak cakap last pasal apa benda yang kita nak borak hari ni? Kau cakap lah 34 perkataan tu. Baik, terima kasih kerana borak dengan aku hari ini. Kita dah sembang tentang banyak perkara, dari solat Jumaat sampai ke keistimewaan Al-Quran. Ingat, selalu rujuk ustaz untuk hal agama yang mendalam dan gunakan AI ni sebagai teman berbual. Terima kasih. Jumpa lagi. Aku rasa 34 perkataan tu cukup tu yang dia cakap tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
ربكم واشكروا لي ولا تكفرون.